PKU-CBS Enhancement Plan merupakan pelan 5 tahun bermula dari tahun 2013 sehingga 2017. CBS, cantik, bersih dan selamat atau clean, beautiful and safe merupakan 3 agenda utama dalam plan ini yang menyediakan dan mengintegrasi semua inisiatif CBS untuk menjadikan Bandaraya Kuching sebagai sebuah bandaraya lestari yang paling bersih, tercantik dan paling selamat di Asia menjelang tahun 2017. Pelan ini memfokuskan kepada perkongsian pintar di antara pihak kerajaan, swasta dan komuniti bagi memupuk semangat kekitaan dan tanggungjawab di kalangan masyarakat terhadap penjagaan alam sekitar bagi memastikan kelestarian pembangunan Bandaraya Kuching. Kerjasama dan sokongan daripada semua pihak adalah merupakan faktor utama kejayaan pelan ini. Bandaraya Kuching telah mengalami pelbagai transformasi bukan saja dari segi penduduknya tetapi juga pembangunan fisikal. Justru itu, berbagai perubahan ini menuntut DBKU untuk sentiasa peka terhadap kehendak warga kota selain dari turut menangani pelbagai isu dan cabaran dalam mentadbir bandaraya ini. Pelan ini juga disediakan untuk memastikan pembangunan yang dilaksanakan adalah seimbang dan harmoni di antara pembangunan ekonomi dan sosial, di samping memelihara keindahan alam sekitar, kualiti hidup dan kesehatan serta memenuhi keperluan generasi sekarang dan akan datang. Dengan penglibatan semua komuniti, bukan saja dapat meningkatkan kualiti kehidupan, tetapi juga dapat menghidupkan semangat kejiranan yang merupakan ruh atau nadi bagi Bandaraya Kuching. Pelbagai inisiatif ini akan berjaya dilaksanakan bersama melalui penglibatan komuniti, rekaan persekitaran dan adaptasi teknologi. Konsep Bandaraya Bersih memberi fokus kepada pengurusan sisa pepejal yang efisien, mempromosikan penggunaan teknologi hijau dan menaik taraf taman serta kemudahan rekreasi. Konsep Bandara Cantik pula meliputi pengurusan lanskap, kawalan bangunan, penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam, pemuliharaan sumber asli serta penglibatan komuniti ke arah pembentukan masyarakat berbudaya. Melalui konsep Bandaraya Selamat pula, DBKU akan menitikberatkan reka bentuk jalan raya, penyediaan kemudahan, memastikan keselamatan makanan, kawalan dan pencegahan penyakit dan mitigasi kejadian vandalisme serta kecurian harta awam bagi memastikan persekitaran selamat untuk semua warga kota. Strategi, plan tindakan dan indikator prestasi utama telah dikenal pasti untuk memastikan plan tindakan ini dapat dilaksanakan dengan jayanya bagi mencapai visi DBKU untuk menjadikan Kuching sebuah bandaraya pilihan berdaya huni dan dinamik serta menjadikan Bandaraya Kuching City with a Soul, a city for tomorrow.